ilmu dan kesombongan, insya Allah. Pemirsa, Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, berikan aku tambahan ilmu, ya Allah. Dan Nabi menambahkan, warzuqni fahma, dan pemahaman, agar tahu ilmu itu untuk apa. Apa jadinya orang pandai nanti? Apakah ilmu itu akan bermanfaat? Atau akan menjadikan aku semakin sombong? Atau membuat aku buta, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah? Bisa. Sebab firman Allah, kasih Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yirfa'illahu ladina amanu minkum, waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Orang yang beriman dan berilmu, derajatnya akan tinggi. Ilmu tanpa iman, dunia akan hancur. Ilmu tiada iman, Allah akan mengangkat dia. Di mana-mana orang akan menyanjung dia. Di mana-mana orang akan menempatkan dia di tempat yang baik. Kenapa? Ilmu dengan iman sejalan. Allah menjanjikan, ilmu dengan iman, Allah akan angkat derajat orang tadi lebih tinggi dari orang lain. Tapi pemirsa, apa jadinya kalau ilmu tanpa iman? Dunia hancur. Orang berkobar di mana-mana, pemberontakan, provokator. Siapa pembuat ini, ulah ini semuanya? Orang pintar. Pintar tanpa iman, dia akan menjadi pengancur dunia. Pemirsa yang beriman, ada patah mengatakan, jadilah ilmu padi, semakin berisi, ya semakin tunduk. Itulah memang keimanan. Harusnya orang yang pandai tadi akan tunduk, akan tahu bagaimana dia menempatkan ilmunya tadi. Dan Allah akan menuntut. Orang kaya akan dituntut dengan hartanya. Orang pandai akan dituntut dengan ilmunya. Sekarang kita berusaha lihat bagaimana ilmu yang diberikan tanpa iman. Dia jadi sombong, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya aku bisa ini. Sama halnya dengan Korun. Korun dengan harta yang banyak sekali, ketika ditegur, Korun, keluarkan zakatmu. Apa jawab Korun pada Nabi Musa? Ini kepandaianku. Aku dapat harta ini karena aku pandai, karena aku hebat, bukan dari siapa-siapa. Ya Allah, sombongnya Korun. Ketika Allah marah, seketika tenggelam harta Korun. Harta Korun itu tenggelamkan oleh Allah karena dia sombong, merasa aku mampu mengumpulkan uang banyak, aku mampu berbuat begini. Bisa. Padahal di surat Al-Mulk 21 Allah berfirman, bagaimana jadinya kalau aku hentikan rezekimu? Bagaimana?